Bendera Bintang Kejora, Rendahkan Kultur Papua. Oleh Albert Ali Wanggai Kabiai. Albert Ali Wanggai Kabiai mengatakan bendera Bintang Kejora digunakan untuk wilayah Nugini Belanda dari 1 Desember 1961 hingga 1 Oktober 1962. Ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNTEA. Bendera Nugini Belanda adalah kombinasi warna merah putih biru ditambah bintang menyadur dari warna bendera Kerajaan Belanda. Kini, bendera ini biasanya digunakan oleh pendukung Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Bendera ini terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang, dengan bintang putih berujung 5 di tengahnya. Masa pendudukan Belanda ini adalah bendera klub sepak bola Belanda di Port Numbai, sekarang Jayapura. OPM selalu mengklaim bahwa bendera Bintang Kejora adalah simbol kultur orang Papua. Menurutnya, klaim tersebut adalah pendapat yang sangat keliru. Dengan beberapa alasan. Bila disebut sebagai kultur Papua, berarti budaya Papua baru dimulai tahun 1961. Ini sangat mengecilkan arti budaya Papua dan pelecehan terhadap budaya Papua itu sendiri. Seni budaya Papua yang diekspresikan dalam seni lukis dan seni ukir dalam literatur Papua. Bagi semua suku di seluruh pulau Papua, tidak mengenal warna merah dan biru. Masyarakat budaya Papua hanya mengenal warna putih, hitam, dan coklat. Baik dalam ornamen, ukiran, dan patung, lukisan di atas kanvas kulit kayu, maupun coretan-coretan di tubuh saat tradisi, upacara, maupun saat perang. Simbol religius Papua bagi seluruh suku Papua tidak mengenal lambang bintang sebagai simbol ketuhanan. Dan simbol bintang tidak pernah digunakan dalam literatur Papua di media apapun, baik ukiran, lukisan, maupun coretan tubuh. Tapi simbol religius Papua banyak menggunakan pohon, binatang, dan manusia itu sendiri. Kultur Papua baik dalam upacara adat, keagamaan maupun dalam peperangan, tidak mengenal adanya bendera, umbul-umbul, dan sejenisnya. Bahkan, sebelum tahun 1961, sedikit sekali orang Papua mengenal kain, apalagi mengenal bendera. Bahkan hingga sekarang, masyarakat Papua belum bisa menenun atau membuat selembar kain pun. Faktanya bahwa bendera Bintang Kejora dirancang mengikuti kultur penjajah Belanda sama sekali tidak mewakili kultur Papua. Sedangkan merah putih mewakili karakter seluruh bangsa Indonesia, apapun suku, agama, ras, dan kelompoknya. Merah putih adalah simbol karakter bangsa Indonesia yang pemberani namun jiwanya suci. Dalam kodrat manusia, darah yang berwarna merah membungkus tulang yang putih. Sedangkan dalam tinjauan alam dan religius, merah melambangkan matahari sebagai sumber energi, sedangkan putih melambangkan bulan yang membawa damai dan keteduhan.